Sonia, teleponmu. Halo, Ditra mau bicara, Om. Iya, Om. Iya, makasih kembali, Om. Sampai kapan, Sonia? Sampai kapan? Bapakmu udah habis cerita sama saya itu hari lewat telepon. Lumayan lama juga itu hari, panjang lebar.
Pak, sudah setengah enam. Ini uangnya kita tadi. Bicara sama kau. Eh, kok kenapa? Kenapa kusut sekali? Kurang tidur kah? Sakit kah? Kenapa lagi itu manusia? Saya bicara sama bapamu. Saya dengar dia orangnya baik, Ji. Dia terpukul juga itu. Dia mau ketemu sama kau, kasihan. Masa aku salahkan bapamu karena mamamu meninggal? Sudah, Mi. Bapak kandungmu ini. Saya ini orang luar, tak bisa berdua sama kau. Kau dengerti sekali-sekali bapak mau bicara. Tapi mana bisa kalau kau nak belum pegang HP? Kau berlari menjauh. Intinya dia ingin sekali berdamai. Suami saya? Bukan begitu, Bu. Kamu pikir saya nggak tahu? Banyak karyawan yang kasih tahu saya. Kamu selingkuh sama suami saya. Sebenarnya, Bu, saya berhenti kerja. Bisa saya minta gajiku? Kurang ajar. Belum sebulan kerja, sudah macam-macam. Ada apa ini? Kau ribut-ribut, sudah. Berhenti. Kau diam di situ. Sudah, Mi. Kau diam. Kau lihat saya di sini. Saya yang mulai. Papa pikir saya percaya? Oh begitu, saya juga tidak percaya sama kau. Kau kira kau saya tidak tahu kau selingkuh dengan orang lain? Kau selingkuh lebih dulu dari saya.
Halo, Pak.